sahabat Bedilar, kembali lagi di channel Black Army ID. Saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbedilan. Jadi mungkin apabila kalian yang punya hobi berburu, hobi mengoleksi senapan angin, kalian bisa berkumpul di channel ini. Kemudian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi biar nggak ketinggalan mengenai update promo maupun senapan angin terbaru dari GSA Sword Indonesia gitu ya sahabat Bedilars. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, semoga lancar juga rezekinya. Btw sahabat Bedilars, kalian bisa absen dulu nih di kolom komentar kalian dari mana aja, jadi biar makin deket juga gitu ya sahabat Bedilars. Oke, langsung aja ke inti videonya sahabat Bedilars. Jadi di video kali ini saya bakalan uji konsumsi sahabat Bedilars, uji konsumsi anginnya dari si senapan angin yang cakep ini yang sudah saya pegang. Ini adalah PCP Bocah Black Army Red Laminate sahabat Bedilars. Saya sudah bikin spesifikasinya ya, jadi ini tinggal dicobain gitu istilahnya sahabat Bedilars. Jadi ini nanti konsepnya kayak gini sih, ini kan sudah diisi angin sahabat Bedilars. Nanti kita coba mungkin 10 kali tembakan sahabat Bedilars, nanti dia itu berkurangnya berapa, atau mungkin kita sampai 1000 atau 1500 gitu ya sahabat Bedilars. Kita coba aja deh, kita berjalan aja gitu ya sahabat Bedilars. Oke, kita lihat dulu anginnya pertama. Oke sahabat, oke sahabat Bedilars, ini anginnya 2600. Kita cobain 20 tembakan ya sahabat Bedilars, jadi nanti itu dia sisanya berapa ngono lah gitu sahabat Bedilars. Kita pakai peluru karena kan biasanya yes, kita langsung aja wis, gak usah banyak ngomong ya. Pakai peluru ini, kokangnya side lever sahabat Bedilars. Oke. Satu. Wih, suaranya keras ya. Dua. Tiga. Ini apa, kokangnya sih ringan banget sahabat Bedilars. Saya suka tipe-tipe kokang set lever, ditariknya itu nggak terlalu berat gitu ya. Gimana bro? Tiga. Empat. Kok meluk ya? Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kita cobain 10 lagi. Emang kalau bocap tuh terkenalnya tidak boros ya anginnya. Sebenarnya kita cobain sampai 20 ya. 11. Dan sampai 11 kali pun suaranya juga masih stabil. 12. 13. 14. 15. 16.
17 sobat bediler. Delapan belas, kurang dua lagi. Sembilan belas. Duh. Terakhir ya, 20. Oke, kita lihat anginnya. Oke, sisa anginnya 2100. Obah ya, malah nih seperti sing obah ya, tremor, paling no tremor. Oh, ayo. Anginnya 2100 ya, Besti. Oke, dari tadi awal 2600 sobat berdealers, kemudian kita pakai 20 kali tembakan. Ini sisanya masih banyak, yaitu 2100. Jadi ya 20 tembakan berarti sekitar 500 PSI-an ya sobat berdealers. Jadi terbukti banget kalau memang bocap itu awet ya sobat bedilers, meskipun ini bocapnya 360cc sobat bedilers ya, nggak kalah lah kalau semisal dengan bocap yang 500cc. Menurut saya ini 360cc juga masih worth it banget kalau kalian suka berburu ya, yang emang cari senapan bocap dengan apa ya, dengan power besar juga gitu sobat bedilers. Terus harganya juga relatif lebih murah gitu ya sobat bedilers. Kalian bisa, saya rekomendasiin ini si Black Army, si bocah Black Army Red Laminate ini. Warnanya juga cakep banget, warna merah. Mungkin biasanya kan warna senapan angin tuh warna-warna hitam gitu ya, maksudnya standar hitam. Terus kemudian modelnya juga gitu aja. Nah, dia si Red Laminate ini beda banget, ada lubangnya gini. Terus kemudian ada variasi up down-nya di bagian popornya. Kemudian si bantalan popornya ini juga beda daripada senapan angin biasanya gitu sobat bedilers. Kalau kalian berminat dengan si bocap Red Laminate ini sobat bedilers, kalian bisa langsung menghubungi CS yang ada di bawah sini, nomornya tertera di bawah. Kemudian kalian untuk pembayarannya bisa langsung ke rekeningnya GSA Spot ya, atas nama UD Sukses Mulia Jaya, atau mungkin kalau di COD bisa juga. Tapi saya ingetin kalau COD itu ada biaya penanganan dan juga ada syarat dan ketentuannya sobat bedilers. Jadi ya mungkin sedikit lebih ribet, tapi terserah kalian gitu ya sobat bedilers. Oh iya nih, di bulan Desember ini tuh yang jelas banyak banget promo-promonya, apalagi mendekati akhir tahun gitu ya, banyak banget event akhir tahun. Jadi kalian jangan lewatkan, karena worth it banget kalau semisal kalian itu belinya di bulan Desember ini, karena banyak banget keuntungannya. Selain harganya juga murah, kalian juga pasti dapat diskon ongkir gitu ya sobat bedilers. Kalian cek aja di channel ini juga boleh sobat bedilers, biar tahu senapan angin yang sedang promo itu apa aja, atau mungkin kalian chat aja CS-nya untuk mengetahui yang promo-promo itu apa aja gitu ya sobat bedilers. Terima kasih yang sudah menonton sobat bedilers. Ya, semoga dapat dijadikan rekomendasi referensi sebelum membeli senapan angin. Semoga yes, sampai bertemu di kesempatan berikutnya gitu ya. Salam dealer, salam satu laras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.